KPM. Hai, assalamualaikum adik-adik. Apa khabar? Bertemu lagi dengan saya, Abang Azizul, anda untuk berkongsi satu topik yang sangat penting. Rasanya ramai sekarang ni tengah menunggu keputusan nak masuk universiti awam, IPTS dan berbagai-bagai lagi lah kan? Betul tak? Dulu abang sekolah, abang rasa mana saya dapat universiti ke, tingkatan 6 ke, UITM ke, semua ada dalam kepala. Tapi lalas dapat tingkatan 6. Itulah. Tetapi kalau result bagus, jangan risau. Semua orang berebut, semua universiti berebut untuk anda masuk ke dalam IPTA tersebut. Ya? Tetapi tahu tak ibu bapa, adik-adik semua, mungkin remaja di depan saya yang mendengar, mungkin juga guru-guru, setiap anak-anak kita juga mempunyai minat kerjaya sendiri. Yang ada dalam hati mereka, ada perasaan diri mereka, ada yang mereka sebut selalu. Dan proses membina kerjaya ini berlaku bukan saja daripada kecil. Mula-mula dia tirulah kan. Nampak jiran sebelah rumah tu bergaya kan. Polis masuk kereta pergi nak jadi polis lah. Hari ni nak jadi polis. Lepas tu abang dia balik pula jadi askar. Nak jadi askar pula. Macam-macam dia akan berubah-ubah. Dipengaruhi oleh persekitaran, ahli keluarga, apa yang ditonton di kaca TV, apa yang dilihat di majalah. Dia akan meniru. Coping skill kanak-kanak ni bagus. Kemudian, apa yang bagusnya dalam proses pemilihan kerjaya ini, saya akan memandu anda bagaimana melaksanakan proses pemilihan kerjaya yang betul. Terutamanya kepada anda yang baru mendapat keputusan SPM tahun 2020. Walaupun anda telah memilih, walaupun anda telah menentukan apa jurusan yang anda nak masuk, tetapi setidak-tidaknya anda tahu pemilihan anda tepat dan ini sebagai salah satu nilai tambah kepada prospek kerjaya anda masa depan. Baiklah, bagaimana kita nak lakukan proses pemilihan kerjaya? Salah satunya yang paling bagus, yang paling tepat ialah adik jumpa kaunselor adik. Ataupun mana-mana kaunselor boleh melakukan proses kaunseling kerjaya. Kenapa proses kaunseling kerjaya itu penting? Apa faedah dia? Sebab kaunseling kerjaya ni bila adik-adik ikuti, adik-adik akan dapat membantu celik akal. Di akhir proses kaunseling kerjaya tu, adik dapat mengenal pasti, oh rupanya aku boleh jadi macam ni. So, perjumpaan kaunselor itu menambahkan, you akan jadi tambah pengetahuan. Dalam masa yang sama, mengesahkan bahawa, oh ini sebenarnya yang saya minat cikgu, betul lah cikgu. Dia suka bidang perubatan, tapi betul atau tidak? Kejap kejuruteraan, kejap kalau kejuruteraan ni kita katakan realistik, real, suka mesin, suka benda-benda perkakas-perkakas dan sebagainya. Tapi tak tahulah cikgu, saya ni adakah saya ni jurutera ke doktor? Tetapi saya ni suka menyiasat cikgu, menilai, melihat, memerhati. Oh, ada dua lah tu kat situ. Kat situ awak ni kalau kita namakan dia Rosnah lah. Saya dapati bahawa dia sangat dominan dalam yang tadi investigatif. Bila investigatif tu tinggi, ya, dalam pemilihan kerjaya tu dia ada RIASEC, RIASEC, iaitu realistik, investigatif, artistik, social, enterprising dan conventional. Jadi dia ni berat lebih kepada investigatif daripada realistik kejuruteraan tadi. Jadi Rosnah pun lepas tu kita buat proses kaunseling kerjaya lah. Lepas tu kita menilai dia, melihat kerangka dia, kerangka rujukan dia. Maknanya dia punya pengalaman, pengetahuan, kelayakan akademik dia tu layak atau tidak. Kalau kat sastra tak bolehlah minta perubatan. Tapi kalau kat sains, tengok dia punya fizik, kimia, bio, admat, sains tulen dia bagus, tip-top meletup ke babum, maka dia boleh mohon. Okey Rosnah, I tengok you punya result tahun 2020 ni contohnya lah kan, sangat bagus, layak dan lebih daripada 5-6 kredit dan saya tengok ada A semua ni, berderet ni, awak layak. Ya ke cikgu? Eh, biasanya cikgu. Tapi macam cikgu, tapi daripada tengok pemberatan awak ialah lebih kepada perubatan. Jadi itu sebagai satu endorsement, pengesahan. So Rosnah pun gembira. Jadi proses kaunseling kerjaya itu dapat dilaksanakan
menyenangkan di mana antara klien, adik sendiri dan kaunselor, saya sendiri dapat menentukan keputusan dia nak buat. Dia yang menentukan keputusan apa yang dia nak belajar, apa yang minat dengan kecenderungan dia, sama dengan penemuan inventory pemilihan kerjaya Holland. Masya Allah. Abang kongsikan bagaimana prosesnya kalau adik datang nanti, ialah kalau kita ambil daripada satu model teori trait and factor oleh Frank Person ini. Frank Person kata dalam proses pemilihan kerjaya, pertama sekali kita akan laksanakan pada adik ialah membina hubungan dulu. Kadang-kadang kita tak kenal kan, ibu bapa telefon, kadang-kadang datang bawa anak dia, sepupu dia, tak kira siapa datang. Dan kita tanya, nak buat counseling individu ke kelompok? Kelompok memang tak boleh kan? Individu ke atau nak jumpa-jumpa je? Kalau kita nak jumpa-jumpa itu, kita buat bimbingan lah. Mana ada anak dia, ada dia tak, dan sebagainya. Tapi kalau anak dia celaru dan sebagainya, mak dia pula suruh jadi macam ni, anak dia jadi macam ni, maka kita offer, nak counseling individu tak? Counseling kerjaya. Kita buatlah dengan apa tu, inform concern anak dia, dengan kerelaan ibu bapa dia. Maka kita buat. Selepas itu, proses yang kedua ialah saya membuat penilaian kepada si Ayu ni. Ayu manis lah. Membuat penilaian dia, saya bagi dia ujian inventory pemilihan kerjaya Holland. Jadi dia pun jawab. Lepas tu saya semak kerangka rujukan dia. Dia punya kelayakan keputusan peperiksaan dia. Lepas tu saya semak pula minat dia, kecenderungan dia, bakat dia. Rupanya dia banyak bercakap. Dia kata masuk kat sekolah, saya masuk pertandingan bahas, saya masuk pertandingan balas pantun, saya suka mengajar kawan-kawan saya dalam kelas, terutama bahasa Melayu ni. Oh, dia ada bakat. Memang dia minat cikgu rupanya, dia kan. Tetapi bila kita buat ujian inventory kerjaya itu, didapati bahawa Ayu cenderung dalam aspek sosial, kategori sosial. Sosial ni siapa? Orang yang suka bekerja dengan orang ramai, berhemat dengan orang awam, menyampaikan sesuatu, public relation dia bagus, komunikasi dia cantik, tip top. Lepas tu bila kita dapat maklumat tu, kita eksplorasi kat dia. Okey, apakah apa tu, guru ni macam mana, gajinya macam mana, bagaimana guru? Cikgu, saya dah tahulah cikgu macam mana cikgu-cikgu ngajar kat sekolah ni. Saya seronok. Saya kalau tak balik ke rumah cikgu petang-petang, saya suka sembang dengan cikgu-cikgu. Sebab saya rasa macam saya dah jadi cikgu. Walaupun saya tingkat 6 lagi. Nampak tak macam mana dia punya keinginan dia tinggi. Bukan senang nak cari budak-budak ataupun pelajar-pelajar, murid-murid ni yang begini ya. Selepas itu, akhir sekali, kita mengintegrasikan maklumat tu semua. Mengesahkan, kita buat endorsement bahawa memang dia layak, dia apa sesuai dan apa semua. Akhirnya dia dapat buat keputusan dengan kerelaan dia sendiri. Cikgu, saya memang nak jadi cikgu. Okey, di situ nampak tak bagaimana proses pemilihan kerja berlaku melalui trait and factor oleh Frank Person tadi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, seterusnya, tadi abang dah ceritakan dalam apa, trait and factor, dalam model trait and factor oleh Frank Person tadi, dia melibatkan kepada daripada apa tadi, membina hubungan kan, lepas tu membuat penilaian, lepas tu membuat eksplorasi, kemudian mengintegrasikan maklumat. Sekarang abang huraikan satu-satu. Jadi saya ceritakan yang pertama, bagaimana kita membina hubungan. Kan, kadang-kadang bila datang ni jumpa kaunselor, pastinya satu ialah atas sukarela, dia sukarela nak datang. Jadi bila kadang sukarela kita ni kadang-kadang dah tak sekolah kan, tiba-tiba lah dikatakan PKP buka, sekolah buka semula selepas PKP. Jadi you pun datang dengan keluarga dan sebagainya. Kadang-kadang apa yang you suka tu mungkin family tak suka. Jadi you cadangkan baik jumpa kaunselor mak. Jadi tujuan hati you ialah supaya guru kaunseling tu dapat rasionalkan ibu tentang cita-cita you. Kepada ibu bapa, sebenarnya anak kita mempunyai minat.
kalau seandainya minat dia dipupuk dengan kerjaya yang sesuai dengan bakat dan potensi dia, dia akan menjadi pekerja yang hebat. Percayalah pada saya. Tetapi apabila kita paksa dia bekerja dengan bukan minat dia, dia boleh bekerja tapi dia akan mengalami satu masalah untuk buat penyesuaian sebab itu bukan bidang minat kerjaya dia. Ada rakan saya yang menjadi engineer tetapi cukup setahun kerja engineer, selepas itu jadi pereka fashion pun ada, jadi chef pun ada, jadi pegawai bank pun ada sebab dia tak minat dunia tersebut. Jadi kita telah mengusahakan keuangan yang besar untuk menghantar dia belajar. Jadi tanya dia dan kita lihat kesesuaian kerjaya itu dengan keperluan masa kini. Kaunselor boleh merasionalkan, bukanlah 100% tetapi kita tengok rasional. Ada kerjaya yang dia minat tetapi ketika ini pasaran kerja langsung tidak ada. Tapi demi masa depan, kita tengok pilihan yang kedua apa? Yang sama seakan-akan dengan yang dia minat tu apa? Oh, rupanya dia minat dalam bidang apa tadi? Perniagaan, usahawan. Dia minat nak jadi apa tu, perancang ekonomi, nak jadi penganalisis, auditor dan sebagainya. Kita lihat ke mana dia boleh pergi. Jadi ketika membina hubungan ini, akan dapat sedikit celik akal di kalangan ibu bapa dengan pelajar-pelajar. Dunia kerjaya ni rupanya luas. Selama ni fikir nak jadi, kalau Ayu tadi nak jadi cikgu saja, ataupun kawan yang lain tu nak jadi doktor saja. Rupanya dia luas seluas-luasnya. Rupanya kalau minat nak bidang matematik ni, jadi cikgu pun boleh ngajar matematik. Jadi menteri pun boleh jadi menteri keuangan ataupun yang berkaitan dengan matematik, pengiraan angka, formula dan sebagainya, menteri perdagangan antarabangsa dan sebagainya, boleh sahaja. Jadi dalam membina hubungan ini akan membuat anda sebagai klien, pelajar, ibu bapa akan rasa seronok. Boleh buat sama ada kelompok atau individu atau bimbingan atau konsultasi. Terserah kepada anda. Kaunselor sentiasa membantu. Setelah kita menilai kecenderungan anda, adik-adik semua yang kacak-kacak, yang cantik-cantik ini, minat kerjaya berdasarkan kerjaya Holland tadi, inventory pemilihan kerjaya Holland. Jadi kita kutip maklumat tu termasuk kerangka rujukan, you punya pengalaman, pengetahuan, ekonomi, kelayakan, keputusan semua tu. Maka kita explore pula kerjaya yang you minat tadi itu dengan bakat dan kecenderungan itu, kita explore ke mana you nak pergi. Contohnya lah, you minat dalam bidang kejuruteraan. Jadi kita explore kejuruteraan nak ke mana. Bukan terus jadi jurutera adik-adik. Kalau lepas SPM, dia ada laluan ambil diploma dulu. Ataupun kita ambil sains kejuruteraan di mana-mana aliran matrikulasi. Kemudian ada juga di kemahiran, di agensi kemahiran IPTS dan sebagainya, di bawah mara banyak. Termasuk universiti awam yang lain. Jadi kita nampak proses-proses, okey, you nak minat. Saya sebenarnya, Cikgu Azizul, saya minat sangat kalau dapat masuk ke UTM. Saya sangat seronoklah kalau saya dapat masuk UTM sebab abang saya pun masuk UTM. Ayah saya masuk UTM. Ramainya masuk UTM. Kakak saya pun sekarang kat UTM. You suka? Ya, saya seronok. Saya nak, kalau boleh nak masuk sana. So, UTM adalah Universiti Teknologi Malaysia dan di mana mendominasi berkaitan tentang kejuruteraan. Jadi, kita ceritalah keadaan suasananya begini, beberapa universiti yang hebat, Universiti Teknikal Melaka contohnya pun boleh diterangkan pada beberapa universiti dalam negara yang hebat dalam bidang kejuruteraan. UTHM, UTM, UITM pun ada dan sebagainya. Kita cerita sebab dia dah kongsi tadi keputusan periksa dia yang AAAA, so mini A tu. Jadi kita sesuaikanlah dengan universiti yang ada. Apa pula IPTS yang ada, universiti yang berkaitan tentang kejuruteraan ni. Mungkin dia boleh minta UNIKL dan sebagainya. Itu terserah kepada dia. Jadi dia dah tahu ruang ni kat sini. Kalau tak dapat, kadang-kadang tak dapat UTM kan, dia ditempatkan tu dia rasa kecewa kan. Tetapi kita beritahu yang penting adalah bidang jurusan kejuruteraan di universiti yang dipilih atau tidak dipilih. Yang penting kursus tersebut adalah sama dengan minat kerjaya pemilihan Holland tadi. Supaya nanti dengan jurusan itu barulah dia dapat menggenggam segulung ijazah dalam bidang kejuruteraan dan bekerja sebagai jurutera.
Kalau tak belajar dalam bidang kejuruteraan, mana boleh nak jadi jurutera? Betul tak? Betul ke betul sangat? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, bolehkah kaunseling kerjaya dikongsi dengan ahli keluarga? Ceng. Okey, sebenarnya adik, proses kaunseling kita tak boleh sewenang-wenangnya berkongsi dengan orang lain, ya. Tak kiralah apa isi perbincangan kaunseling itu, sebab perhubungan kaunseling itu adalah rahsia dan terikat dengan etika perkhidmatan kaunseling itu sendiri, dan klien dan kaunselor dilindungi oleh Akta 580. Jadi seandainya ibu bapa atau adik datang ke sekolah ataupun berjumpa mana-mana kaunselor, kalau cuma hanya bimbingan atau konsultasi tentang kerjaya, boleh dilakukan. Tidak ada kerahsiaan dan sebagainya. Namun seandainya adik memohon untuk proses kaunseling kerjaya, tak kiralah proses tu mengikut kaedah model Egan ataupun kita katakan mengikut model trait and factor oleh Frank Person itu, maka proses inform consent perlu dilakukan, bermula daripada membina hubungan, lepas tu dalam membina hubungan menyatakan struktur tempoh proses kaunseling ini adalah rahsia, tidak boleh dibocorkan dan sebagainya. Semua kaunselor akan beritahu, menandatangani inform consent, dan seandainya kaunselor nak berkongsi dengan ibu bapa pula, mesti dapat kebenaran daripada adik. Adik pun kata, boleh, tak ada masalah, kerjaya je kan. Maka mereka boleh memberitahu kepada ibu bapa. Kalau adik kata, boleh je, tapi yang personal, yang saya konflik dengan mak bapak tu, jangan bagi tahu. Bagi tahu je lah, saya cenderung dalam bidang ini berkaitan tentang ujian Holland nanti tu, okey. Itu penting. Sebab itu kaunselor ini dia menghormati klien, apa rahsia yang dikongsi itu tidak boleh dikongsi kepada orang lain walaupun terdekat. Tetapi kalau seandainya perkara tersebut mengancam nyawa, membahayakan, maka bolehlah dilakukan yang sepatutnya berdasarkan peraturan sedia ada. Jadi adik-adik semua, daripada proses kaunseling itu yang kita nampak tadi itu, bagaimana adik-adik rasa apabila proses kaunseling itu kita dah integrasikan daripada bina hubungan, lepas tu buat penilaian, lepas tu kita buat apa, kita eksplorasi, kita explores, selalu buat explores kan kerjaya itu, kemudian kita mengintegrasikan maklumat tersebut. Bayangkan, mesti best kan kalau kita dapat tahu bahawa itulah kerjaya pilihan kita dan sama pula dengan minat dan kerjaya. Kemudian ibu bapa datang pula sangat teruja, sama pula minat yang kita, mak bapa pun bagi sokongan, endorse, jadi ini kali ini mesti jadi. Jadi ibu bapa pun senang lenang, semua nak hantar pergi masuk universiti. Bagaimana, nampak tak? Kaunseling kerjaya itu sangat membantu masa depan kita. Kepada yang masih di sekolah, yang belum melalui proses ini, bincang dengan mak ayah. Kalau ketika pandemik COVID-19 ni tak boleh datang sekolah kan, boleh buat Google Meet, boleh buat Cisco Webex, ataupun kita berkomunikasi menggunakan kemudahan-kemudahan medium digital sedia ada. Buatlah proses itu. Kalau kaunseling tidak boleh, buatlah konsultasi ataupun runding cara ataupun bimbingan. InsyaAllah, kaunselor tak akan tolak. Dia akan membantu anda, insyaAllah, demi masa depan anda yang lebih cemerlang, yang lebih cerah dan gemilang, insyaAllah. Okey, bagaimana? Dah dengar saya berkongsi tadi berbagai-bagai tips tentang pemilihan kerjaya. Seronok kan? Mesti anda teruja. Kepada yang masih lagi ragu-ragu, tak tahu nak pilih yang mana satu, kalau kata penyanyi Juliana Banos, inilah masanya. Ketika ini bolehlah teks WhatsApp cikgu kaunseling anda. Cikgu, boleh tak saya dapatkan ini untuk menentukan apakah minat kita seiring dengan kelayakan kita, kecenderungan bakat atau letak duduk kita dalam aliran mana. Adakah kita teknik account, science ataupun ekonomi? Letak kat situ. Itu akan menentukan kejayaan anda juga. Kalau orang yang bidang sains ni, of course lah, kejuruteraan, kedoktoran, bidang-bidang yang sains, nak dia jadi biologis dan sebagainya.
Tetapi bagaimana pula yang ekonomi, akaun ataupun perdagangan teknik ni? Jadi di situ akan menentukan kejayaan anda. Jadi jumpalah kaunselor. Jangan berlengah lagi. InsyaAllah dia akan membantu. Jadi kepada adik, inilah satu-satunya jalan di mana yang menyeluh anda ke hadapan setelah belajar penat selama berapa tahun? 6 tahun di sekolah rendah. Saudara-saudara sampai darjah 6, kemudian 5 tahun di sekolah menengah. Lama kan? Jadi inilah masanya, kendalikanlah kerjaya kita akan datang melalui pilihan-pilihan kursus di universiti sesuai dengan jiwa, minat, kecenderungan dan kelayakan anda. Jadi untuk itu, jangan lupa terus mengikuti saluran Didik TV KPM ini dalam rancangan Bersama Kaunselor Anda. Banyak panduan menarik, tips-tips berguna untuk anda di luar sana yang dikongsikan oleh kaunselor-kaunselor yang hebat. Sampai kita jumpa lagi. Bye. KPM.